Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sofran Sofyan. Nah, pada video kali ini inilah suasana di kandang Prabu Sakti guys, dimana tim Prabu Sakti ini merupakan salah satu juara Piala Presiden pada tahun 2022. Nah, tim Prabu Sakti ini kabarnya sapinya yang juara Piala Presiden ini akan disembelih nih guys. Nah, inilah suasana malam sebelum sapi dari tim Prabu Sakti ini disembelih guys, atau dikurbankan ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya tim Prabu Sakti ini sudah banyak meraih prestasi guys, baik di event kecil, event besar, maupun event bergengsi di Madura, yaitu event Piala Presiden. Tim Prabu Sakti ini sudah pernah meraih juga. Nah, ini dia sapinya guys, yang hitam, dan itu pemakernya. Namun yang waktu Piala Presiden, yang hitam itu digandeng dengan kayaknya kalau nggak salah sapi kapar kuning guys, dan berhasil menjuarai juara 2 ya, kalau nggak salah juara 2 atas guys, di Piala Presiden yang ditaruh di lapangan skep Bangkalan. Nah, inilah salah satu trofinya guys. Oke guys, semoga saja tim Prabu Sakti ini cepat menemukan ganti yang lebih baik lagi ke depannya guys, dan bisa mengharumkan nama baik dari tim Prabu Sakti. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karapan Sapi, Madura.